ini ada nila goreng asam manis. Siapkan nila, pilat dagingnya, bumbui dengan chopped garlic dan garam merica, diamkan selama kurang lebih 15 menit. Lalu, tepungi dengan terigu, siapkan minyak panas dan goreng ikannya. Sambil menunggu ikannya, kita siapkan bumbu sausnya seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Tumis dengan api sedang sampai seluruh bumbu matang. Masukkan saus tomat dan nanas untuk mendapatkan rasa asam dan beri gula untuk rasa manisnya. Bisa kalian lihat sendiri guys, crunchy-nya ikan dengan disiram saus asam manis yang bikin lidah pengen terus goyang. Jadi, selamat mencoba!